Oke guys, balik lagi di Nekotaku Studio. Sekarang gue lagi sama cosplayer nih. Halo. Kak, siapa namanya? Aku Nao. Oh, Kak Nao. Oke, jadi sekarang gue bakal coba ngedate bareng cosplayer ya. Siapa tahu ya kan? Bisa apa ya? Eh, ini lagi cosplay apa Kak? Anyway. Aku lagi jadi power dari Chainsaw Man. Oh, aduh. Sepertinya powernya terlalu besar mencintaiku. Oke guys, langsung aja kita ke bawah buat ngedate bareng Kak Nao. Oh ya, Kak Nao lagi pengen apa nih? Apa ya? Di bawah sih ada banyak sih, ada ramen, ada sorseli, ada apa lagi ya? Apa ya? Bulu-bulu. Kayaknya Nao mau sorseli aja kali ya. Oke, sorseli ya. Oke guys, berarti kita ngedate di sorseli nih. Ikutin aja. Apa sekarang anime yang lagi Kak Nao nonton apa? Aku lagi nonton anime jadul nih, kayak Chunibyo, tahu? Chunibyo, anjir aku nggak tahu loh. Sumpah, itu anime tahun berapa anjir? Aku juga lupa tahun berapa, tahun pokoknya berapa. Kayaknya pas aku masih SMP deh. Oh iya, kayak berarti 2000-an lah ya, 2006, 2005 gitu ya? Enggak. Apa dua? Enggak, aku nggak setua itu. Oh iya. 2011. 2012. Kayaknya 2015 deh. Bro. Ternyata sangat muda ya. Kirain udah lu. Ntar dulu, 2015 SMP berarti lahir tahun 2000 dong. 2003 ya? 2001. 2001 Januari. Betul. Wow. Tahu. Keren banget. Oh iya dong. Tahu lah. Tahu lah. Tanggalnya. Wait, tanggalnya belasan? Enggak. Oh. Berarti awal. Tanggal 6. Salah. Oh. Tanggal berapa ya? Tanggal 9. Iya. Iksik. Anjir. 9 Januari 2001. Iya. Oh my god. Oh iya. Reveal umur. Enggak apa-apa. Berarti sekarang kuliah apa kerja? Kuliah. Oh, kuliah. Di sini lagi magang. Oh, di Jakarta tuh lagi magang. Iya. Kuliahnya di Bandung? Aku dari Bandung. Oh. Kuliahnya di Bandung. Terus sekarang di sini lagi magang. Magang di mana? Magangnya di daerah Kuningan. Oh, Kuningan. Mm-mm. Oh, makanya nanti ya di sekitaran sana berarti ya ada ngekos atau tinggal gitu ya. Iya. Sementara. Oke, mana ini sour selling-nya? Oh, ini nih. Oke, Kano. Sana apa? Bebas. Terima kasih. Tip. Kalau pakai Chris gak bisa pakai tip ya. Iya. Bener. Anyway, kuliahnya apa? Jurusannya? Aku di ini busana fashion. Oh, fashion. Oh, di sini juga ada yang lumayan terkenal. IKJ sih. Oh iya, di sini IKJ ada. Ada yang busana gitu. Apa ya namanya? Aku lupa. Dulu dekat kampus tuh. Lupa. Namanya apa ya? Esmod. Kamu tahu enggak Esmod? Esmod terkenal juga. Ntar tanya aja signature ya. Biasanya tuh kita milih toppingnya. Anyway, ini buat ini tahu kayak ngelancarin pencernaan. Jadi signaturenya apa ya mas? Itu Black Sakura. Black Samurai. Sakura. Oh, Sakura. Black Sakura tuh yang mana kalau di gambar? Black Sakura yang hitam kan? Oh, yang pokoknya yang hitam ini namanya Black Sakura. Iya. I see. Oke. Okay. Black
Black Sakura dia rasanya asam manis. Kalau yang White Skim asam creamy, lebih ke yogurt plain aja. Oh, yogurt plain. Kalau ini asam manis. Ya udah Black Sakura aja. Mau Black Sakura aja. Yang regular kan. Dua toppingnya apa aja? Ada buah, nasi sama saus. Bebas pilih. Kamu mau apa? Mau buah naga. Buah naga. Sama. Ama mochi mix. Emang kamu tahu mochi mix? Mochi, mochi, mochi Bogor, mochi Bandung. Iya mochi kan? Mochi kan? Itu sama aku juga berarti regular cup, Black Sakura juga. Toppingnya? Ya udah leci. Aku dipilihin. Hah? Bukan leci. Oh itu longan katanya bukan leci. Oh, jelek. Apa? Apa kamu suka apa? Kiwi. 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 Terus kanan. Kiwi kanan. Boleh. Kiwi kanan boleh. Ya udah. Terus sama ini kan? Satu lagi. Signature-nya biasanya apa sih kalau yang coba sorry power. Sorry power. Almond sama Oreo. Kita pilih yang aneh-aneh ya. Fruit sama manis-manis. Ini aja, nggak apa-apa. Keanehan membuat kita berbeda. Atas nama siapa kak? Atas nama Kak Nao. 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 Nawo juga boleh. Nawo. Nawo. Ntar dulu, berarti. Oh lagi. Magang semester 7 ya? Iya. Apa semester? Iya. Harusnya aku tuh semester terakhir sih. Oh iya. Harusnya. Biasalah ya. Ditunggu ya. Oke. Sini nunggunya di mana? Oh di situ ya. Oh, wait, 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 wait. Aman enggak? Mau. Oh, situ aja. Boleh. Kayaknya lebih. Berarti di sini udah dari kapan? Kapan kapan? Kapan kapan? Dari stickling this 2 bulan yang lalu. Oh. Ini bulan terakhir. Nanti abis bulan ini, bulan Agustus kan mau tinggal bulan coba ya minggu. Namatin dari baru nyari kerja kayaknya di sini deh. Emang di sini magang nggak gitu bang magang? Setelah kuningan sih pun. Oh, maksudnya kalau di sana tuh ada kantornya di cuma butik kan atau apa gitu? Oh lebih bukan yang ini apa ya? Kayak namanya tuh Oxford. Buatnya sangat dikit, dikit. Iya, iya. Bisa ada kayak dikit terus. Tren-tren, referensi. Lebih ke buat baju-baju yang fast fashion sih, kayak H&M. Oh, I see. Ya kalau lagi sekarang tuh oversize. Iya, saya nyari yang kayak gitu. Jadi kita bikin desain oversize yang mana-mana. Oh. Cuma maksudnya yang mana, gak semuanya. Soalnya kalau desainer tuh seminggunya bikin 30 desain. 30? Ya, nanti nggak ada semua dia. Yeah. Dan nanti kalau ada di asesnya, dikirim ke pabrik. Iya. Yeah. Yang bikin. Garmennya. Gitu. Buat bikin sampel. Abis kayak gitu, abis bikin sampel, dan dikirim lagi ke ini pabrik tempat perusahaan ke sana. Oh. Wah, kak, thank you ya. Thank you, thank you. Hey, ini yang buat naga kamu. Ya benar aku. Oh. Nawo. Beneran nawo dong. Nawo. Lucu juga ya. Los. Wait. Ah. Seru juga ternyata ngedate barang cosplayer. Kita coba. Kapan lagi ya kan? Ngedate barang power dari Chainsaw Man. Tapi kamu nonton Chainsaw Man? Aku baca manganya. Wah gila. Kenapa ya? Aku tuh nggak bukan nggak srek sih.
nggak dapat kliknya aja sama Chainsaw Man karena goreng mungkin ya. Aku kurang, tapi enggak juga sih. Aku nonton yang itu tadi yang School Days itu kan, School Days itu kan lumayan gore dan NTR ya. Suka yang NTR-NTR gitu. Tapi Chainsaw Man awalnya oh iya. Ya, ini spoiler. Waduh, enggak apa-apa. Nanti di gini, kalau mau pima, pay. Rumahnya pecah. Asli. Lihat tuh sama Rinji sekarang, kalau dia. Rumahnya. Rinji itu yang ini kan, yang ya Chainsaw Man. Iya, si yang gergajinya kan? Iya. Benar, benar sen. Iya, tapi apa? Makima itu bukannya bosnya. Kok ya, bisa bosnya? Makima pengen jahat, cuma pengen Chainsaw Man doang. Sebenernya, oh my god. Hilang tuh. Dipotong-potong jadi rendang. Beneran. Aduh, Chainsaw Man gore banget ya. Dimakan sama Denji. Dibukuin di dalam ini, di dalam sumur kan, di mama dia. Padahal si Denji itu kan suka banget kan sama ada si Makima itu. Gila sih, gila gore segore itu ya. Yang berat banget juga ceritanya. Ada deh sih. Berat sih. Iya sih berat sih. Dari awal aja udah kita disuguhin ini kan kayak apa namanya ya kehidupannya Denji yang beratnya juga kan yang kita ya, menjual mata bahkan jual testis kan satu anjir itu gila sih berani banget special memang nih kak orang-orang kayak di Chainsaw Man orang gila juga iya anjir dia banget iya pokoknya kayak gila dia kan bukan manusia deh deh iya aku nonton, cuman sampai iya dia ini kan setengah iblis gitu ya, setengah monsternya gitu ya. Gak setengah dia emang monster. Emang monster ya? Dia lahir dari kesatuannya Avandaran gitu. Jadi kalau Master Chainsaw Man itu semuanya datang dari ketakutan. Ini kan si kayak yang gergaji itu kan monster ya kan, si iblis. Sebutnya apa sih iblis ya? Sebutannya kan? Oh dia tuh lahir dari kemarahan-kemarahan gitu. Kesakitan kemarahan pokoknya buat channel manusia kayak muncul monster pun muncul. Yang paling kuat kan dia di season 1 tuh ini pistol. Ini pistol. Lebih pistol. Harta kan pistol. Jadi lebih. Iya. Yeah. Oh, kalau si Makima si Makima si power itu terbuatnya dari darah ya. Banyak kan untuk dapat darah di Jensen gitu the best day of all and he's gimana sosial enak lah macam pasti dong yeah. Berarti aku suka apa oh iya oh kamu sukanya yang masa yang manis kita semua suka aduh ya, apa suka suka aku nggak jawab janganlah, jangan sekarang, ntar biar di-spill aja nanti, next-nya. Oh, sebelah, nanti episode tadi mungkin dong. Ini aneh, ada banget, Fem. Mochi sampai hati. Iya, mochi kan manis ya? Kan? Tapi aneh, tapi enak. Tapi kata lu. Kalau apa sih, dragon fruit-nya sih? Masih nyambung. Masih nyambung, masih cocok. Ini juga aku sama kiwi masih cocok. Kiwi kan? Nah. Gak cocok lah. Oreo kan agak crunchy-crunchy gitu kan. Nah ini ya udah kayak apa ya? Gak tau lah yogurt. Betul. Yang ini kan harusnya hitam sih. Ini apa? Burita, titanya. Wah, tinta burita. Chainsaw Man juga ada. Burita. Ada. Ada tapi di season 2 yang punyanya Yoshida. Sekarang udah season berapa? Season 2 yang di oh di manganya. Maka udah tamat di season 1. Dia yang keduanya volume 2. Oh, volume 2. Berarti kalau kayak aku bisa bilang gini enggak? Kayak tar dulu. Nonton enggak ya Sao? Nonton sih harusnya. Sword Art Online enggak nonton kayak. Itu tuh yang kayak orang-orang suka, tapi aku gak suka. Oh iya? Iya.
orang-orang nggak suka, kamu suka. Tapi ya. Dan cuma ya. Itu mah kakak doang yang nggak suka. Oh iya. Masa sih? Banyak jadi power. Ya iya banyak. Enggak, tapi kan sekarang kan kebanyakan cosplayer bukan karena suka. Iya, itu aku suka banget sama itu. Oh iya. Iya. Apa sih itu cosplay kalau ditanya nggak suka? Kalau misalnya nggak tahu gitu. Oke, jadi menurutku nggak salah, nggak bisa juga di maksudnya tergantung POV aja. Kalau menurut aku kayak misalkan. Tapi ini ada esensi karakter itu sendiri ya, kayak tanya. Iya benar. Karena kan harusnya cosplayer itu menjiwai, betulan. Tapi di satu sisi juga kayak sekarang tuh kita kan butuh, ya bukan butuh ya, ya orang-orang butuh engagement, validasi dan segala macam. Nah, arahnya mungkin lebih ke sana ya, kayak gitu. Kayak hype apa langsung? Ya, betul. Kita tadi aja banyak banget TV. Iya, gen 5. Padahal nonton nggak dari 1 sampai 1000? Nggak, saya abian. Akhirnya itu beli 5. Ya, ini masuk konten nggak? Nanti kita dicecek. Bisa dekat. Tapi masuk pun nggak apa-apa. Karena emang mostly rata-rata yang aku tanyain di nekotaku anggar asem banget lagi. Hiunya asem nyampe otak deh. Ya tadi mostly yang aku tanyain tuh kalau di nekotaku itu bilangnya, kan aku nanya ya kayak ada yang mungkin cosplay apa waktu itu ya yang lagi rame. Bukan, Bulog juga banyak. Nero, tahu Nero kan? Nero dari... Turupa lagi kok, Turupa ya namanya ya? Aku gak nonton anime baru sih. Oh iya, kamu malah nontonnya anime, tapi Chainsaw Man baru. Chainsaw Man kan udah baca manga duluan. Oh iya, oh iya emang ya, harusnya manga. Manga itu dulu. Terus keadaannya ini ya nonton aja sekalian betul paling gak tau Warrener. Malah masih dari waktu itu sama chapter berapa ya? Masih awal-awal ada chapter apa. Oh iya? Iya. Berarti kamu sukanya yang goreng-goreng gitu? Iya, aku suka goreng-goreng dulu, sekarang enggak. Aku takut malah. Gak tau kantor itu salah sendirian kali ya. Iya kan, di kosan. Oh berarti kamu pas di daerah dekat kantor kamu lah itu ya? Dapat saya sama tempat kerja kok. Daerah mana? Aku di daerah mana kan juga. Apa teman? Tahu apa? Biasa di sekitaran Kuningan di situ kan ada ini kan Satrio Tower, ya kan? Terus gedung XL. Aku di Aksa. Ngoi. Di Aksa Tower. Iya tahu. Yang sebelah Kuningan City. Oh iya benar-benar sebelah. Kalau aku kan depannya Kuningan City, bukan depannya. Depannya Lotex. Oh, Lotex. Baca apa yang ini? Apa Lotte Kuningan City? Bukan, Lotte. Lotte itu sebelahnya Satrio. Iya. Ya aku di Satrio. Oh. Kadang di situ. Dekat. Kadang tapi ya aku ke sana. Enggak sering. Kalau lagi pengen tenang aja, sana. Oke ya. Gimana? Ada tarian ini? Review dulu. Seru ya. Seru banget. Banyak banget pelajaran dari Kamau. Iya banyak banget. Kayak aku kan nggak tahu ya. Di sana tuh ternyata desain itu, aku tahu. Karena aku tahu desain. Karena aku kerja di bidang IT, karena ada UI UX. Nah aku nggak tahu kalau ternyata busana tuh lebih banyak desain yang harus di request gitu. Ini kalau misalkan face special. Tapi tetap harus mengikuti jawaban juga sih kalau butik dan lain sebagainya. Cuma face special lebih banyak juga kan karena setiap minggu harus ganti. Iya. Desain. Aku ini yang di sini yang terkenal aku es semua tahu itu ya. Ada yang menjual di sana di Aksan. Oh iya. Gimana menurutmu dibanding dengan enggak
ya oke okay lah wajar ya kan compare karena based on study ya studi oke okay. Di menurut kamu gimana orang Esmod oke okay, oke okay banget ya cakep bisa aja terus kalau tambah juga cepet tambah kayak misalnya si head of designer dia bilang gini oh iya kan nanti aku harus something gini beda sih karena kalau di kampus aku lebih ke art kan daripada terus yang kayak baju-baju sehari-hari kan misalnya fast patches kalau aku lebih ke art di coffee stand beda. Oke deh, karena thank you ya. Mau ngedet bareng habis. Say hi. Thank you. Thank you.